yang nonton video Fajar Zubair, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan videonya sekali lagi bos, ditonton sampai habis, jangan sedikit. Biarkan pikirannya tetap berjalan. Tahu sendiri kan bos. Untuk mendapatkan video ini nggak mudah bos, penuh perjuangan. Nah ini ada tengah laut terombang ambing kena ombak bos. Oke bos, jumpa maning karo Fajar Zubair bos. Kita sore hari ini bos, biasa lagi di atas perahu milik Mas Tono. Mas Tono adalah nelayan Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Mas Tono hari ini mau mencari rajungan di laut, pakainya alat perangkap bubu. Tuh umpannya bos, umpannya pakai umpan ikan mujair. Ikan mujair tuh umpannya tuh, ikan mujair yang udah dibacem dengan garam dapur supaya nggak berbau atau supaya kuat lah, nggak mudah hancur. Alatnya tuh bos seperti itu lagi diisi di dalam bubunya, diisi pakai umpannya umpan ikan. Bubunya pira keton? Satu serong bulu. Satu serong bulu. Satu serong bulu ke mobil ton. Kalau ingin dapat banyak, seharusnya bubunya lebih banyak lagi tangkapnya tuh. Cuman Mas Tono ini bubunya hanya punya 120. Gue bubuk gue anyarane pira ton si jine ton hargane 17.000. Iya. Nah itu bos, kata Mas Tono bubuk kalau ngerakit bubuk yang baru itu harganya 17.000 per bubuk. Jika bubunya 100, tinggal kalikan aja 100 kali 17.000 berapa. Sebentar lagi kita mau berangkat ke laut untuk menebar bubu perangkap rajungan. Nah itu tali perahunya sudah dilepas bos. Bubunya sudah dilemparkan ke laut. Ombaknya lumayan bos, ombaknya lumayan kencang, anginnya sangat kencang bos.
kalau angin kencang ombaknya pun sangat kencang. Nah itu caranya seperti itu bos. Itu tadi sebelum berangkat bukunya sudah dikasih umpan ikan. Nanti malam kita ke laut lagi bos untuk memeriksa bubuk yang tadi ditebar. Aduh pusing bos. Yang belum subscribe silahkan subscribe bos. Yang nonton video saya jangan lupa bos, jangan di skip iklannya biar tetap berjalan bos. Agar saya bisa beli rokok bos. Tahu sendiri bos perjuangan untuk mengambil gambar seperti ini bos. Nyampe di darat juga masih kepala terasa pusing bos. Kita nanti malam akan melihat Mas Tono untuk mengangkat bubuk yang tadi tebar. Oke bos.